Selamat malam Tim Ih tanggal kembar biasanya saya sibuk sekali kali ini saya Sibuk sebenarnya tapi ada panggilan mendadak Yang membuat urusan saya sedang mengenai hutang piutang Tadi harus berada ke sini kembali ke studio Tentu saja semua pengisi acara telah menjalani tes PCR Baik itu baik PCR maupun juga antigen Dan hasilnya negatif Dan kami semua juga menjaga jarak Dan juga menggunakan masker Setelah melakukan protokol kesehatan yang ada Nah lagi rame memang belanja-belanja di e-commerce Karena ada flash sale tapi tenang yang paling utama adalah DPI tetap tayang dan jebret tim ada yang mantengin nggak untuk belanja di Vesel di tanggal kembar hah kalau buat DPI tanggal kembar ada yang ulang tahun tapi orang yang nggak ada di sini ya jadi gue datar aja baca soalnya semua nggak ada di sini mulai nggak jadi prioritas kayaknya acara ini klunya fans Milan coba tebak jebret tim bukan Nico Gary apalagi Dejan ya udah pasti selamat ulang tahun buat Nesa jebret tim kasih kode kode doa terbaik buat Nesa ya nah karena mobil mau MRC Nesa belum pakai aki baru gue bakal kasih hadiah GeForce Fast Moving Automotive Product Lokal Asli Buatan Indonesia dan punya pabriknya sendiri, loh. Yang mau langsung beli, tanya-tanya spesifikasi, dan harga langsung aja ke Tokopedia, Shopee, beli-beli.com, dan buka lapaknya GeForce. Ada juga program beli sekarang, pasang nanti kapan saja dan di mana saja. Langsung aja follow at GeForce underscore ID untuk tahu spesifikasi dan promo-promo menarik <tuh> lainnya. Nah, lagi jeda internasional, pasti jebret. Tim takut bosen dong bahas negara tentang tim tenang tim DPI nggak akan pernah kehabisan bahan ya karena selalu ada isu dan kabar yang berkembang di media malam ini gue akan ditemani oleh Papi Ropan juga ada Dendi ya jadi alumni DPI mencari pundit yang berkesempatan merasakan perdebatan malam ini dengan para pandit senior ini ada satu lagi kenapa nggak diajak juga ya sekalian udah ya sama satu lagi nanti ada juga ya Dokter Tirto ya Dokter Tirto jadi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oh. Nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu, Resleting. Nanti, dulu. Nanti, dulu. nanti dulu, Kenapa ugal ugalan? dulu, Ian, Ian, Putra kalau tahu lawan Ian yang tadi videonya seperti itu sebenarnya nggak usah stand up, langsung aja main dua kata lucu. Atau sekali sama komentatornya, Rita Sugiarto. Jadi bukan Liga Indonesia lagi, jadi Liga Dangdut. Di Liga Dangdut Indosiar. Kita lihat apakah apakah pilihannya Popon atau pilihannya Rizmo yang bakal lanjut ke babak selanjutnya. Kalau dia kita lolosin gitu. tiga <laughs> Ya 32 besar bagian kanan udah tayang dan membuat para juri kebingungan dalam mengambil keputusan terutama laga big match antara Pam dan juga Indra Frimawan di Yuasa Stena Polaraga League yang belum nonton langsung aja saksikan hanya di Jebret Media TV. Oke sudah bersama gua Pak Piropan apa kabar? Mohon maaf ya, <laughs> untuk segala ketidaknyamanan yang terjadi. Kok oh, nyaman kok? Juga, oh, aman ya itu. nyaman, karena gue yang langsung turun iya, kan. Itu penting, ya, biasa sebuah kehormatan ini Selalu, kalau ntar udah bulanan pada nanya terus. Tapi kalau gak datang begini, <laughs> santai aja semua. Nah, ya. Udah bersama dengan saya juga ada Dendy. Oh. Pundit Chelsea yang juga di puji ya kemarin ya penampilannya oleh keluarganya sendiri. Oke, okay. gimana <laughs> Dendy? Persiapannya di jelang malam hari ini bagaimana? Sudah ya. siap bersama dengan... Paji dan Papi Ropan. Sudah siap. Aman, sudah siap ya. Oke, okay, sudah aman kalau begitu ya. Oke. Okay. Apa nih habis ini? Nah, ini dia. Akhirnya kita punya Pandit Chelsea, tapi nggak akan mudah melawan Papi Ropan dan juga yang satu lagi. Nah, kita lihat saja Dendi sudah sesiap apa karena sudah melewati beberapa tahap. Nah, malam ini kita buka dari resminya Steven Gerrard kembali lagi ke Liga Inggris. Di mana dia Bergabung dengan Aston Villa dan akan ke Anfield tanggal 11 Desember ya hmm. Tanggal 11 Desember melawan Liverpool Dan hmm. ini menjadi dilema nih Di banyak media-media Liverpool ini menjadi pro dan kontra <laughs> Terlalu beresiko juga nggak ngambil Aston Villa Mendingan dia di luar Inggris dulu gitu Kalau saya bilang ya ini kesempatan juga Beresiko tapi ini kesempatan Jadi, Dia adalah pelatih yang sudah melalui uh, bagaimana penampilan dia di Skotlandia Ya, bersama dengan Rangers, mm -hmm. ya. tidak seperti perhati lain tentunya bagaimana Lampard langsung masuk dengan mm. Chelsea-nya kemudian dapat tekanan besar. Mm -hmm. Ini berat tapi dia kan sudah bisa melalui. setelah di Rangers oke, okay, 11 tahun loh. Rangers ini Nggak bisa pernah juara, akhirnya memutuskan Celtic, saat itu hmm. dan dia bisa kembali. Dan dia memilih Aston Villa, saya pikir oke, okay, kalau dia memilih tim yang lebih besar dari itu, bah bahaya tekanannya. Dan, dari, kalau lebih kalau tinggi tiga, dari Aston Villa? Dari Aston Villa, jadi saya pikir oke okay, kalau dengan Aston Villa ini, sambil dia belajar di sini. Nah Kalau berhadapan dengan Liverpool ini tentunya, dia kan punya tapi masa lalu. Tapi John Halo. Terry juga pernah di Aston Villa. Jadi eh, asisten. Tapi asisten, toh. Nggak jadi siapa-siapa juga. Nggak, ada, iya. Asisten. Padahal tapi. jadi asisten. <laughs> Apalagi jadi pelatih kepala kayak Gerard ini kan terlalu... Tapi kan Terry kan tidak melalui seperti Jera, dia belum menja pernah menjadi pelatih yeah. utama. Mm. langsung okay, jadi asisten yeah, mm -hmm. tapi kalau Gerard ini kan dan langsung juara loh yeah. dan membuat rekor sejarah di Skotlandia tapi Skotlandia loh daripada molde Malmo di. dengan pelatih yang itu betul tapi kan terlalu cepat menurut gua. mendingan dia loh. dari Skotlandia nah, mendingan justru dia bisa pindah ke Britania lain misalnya Liga Wales kalau gue melihat justru kan gini ya <laughs> Gerard ini kan katanya digadang-gadang akan menjadi pengganti Jurgen Klopp yeah. apalagi kalau dicocok-cocokin tuh kontraknya katanya kontraknya Gerard habis si Jordan Klopp juga habis. Mm -mm. Nah justru malah gue ngeliatnya ini bagus jerat ini ke Aston Villa karena harus yang namanya adaptasi di Liga Inggris dulu. Lihat peta kekuatan Liga Inggris. Jangan sampai kayak Lampard misalnya. Baru setahun di derby, langsung nukangin Chelsea, dihajar sana-sini. Mm. Gue masih ingat pertandingan Chelsea lawan Ajax waktu itu. Dimana Chelsea dibantai 4-1, abis itu 4 sama tapi kartu merah dulu Ajax. Mm. Nah itu kan Uh, kenapa bisa kayak gitu? Karena kurangnya pengalaman dari Lampard. Lampard ini bermain terlalu naif. Nah, hal hal kayak gini kan harus dipelajari dulu sama Gerard sebelum akhirnya nanti dia menukangi. itu. Tapi kan dia juga belum selesai sebenarnya di Rangers kan. Hmm. Belum selesai. Sampai harus bayar kompensasi gitu. Artinya dia kan, kan dia ngebet. Betul. Mau gitu loh. kalau misalnya kita ngomong Xavi, oke okay lah, dia yeah. dari yang dari Asia pindah ke Barcelona gitu ya, hmm. tempat di mana dia memang dibutuhkan sekarang. Kalau Gerard kan dia bisa membuat yang di Rangers habis dulu lah buat prestasi lagi lah. Gila. Tapi Rangers kan mau juga di, diberikan dia kasih kesempatan, dikasih kompensasi tapi kompensasi, kan. Iya. cuma 2,5 juta kan. Ya kalau dia M. gak mau kan sebenarnya dia nggak jadi akan ramai seperti sekarang nih tiba-tiba begini. Tapi. Iya kesempatannya. Saya nanya papi ke... nanti kamu jawab. <laughs> ya. Coba diperhatikan saya nanya ke siapa. <laughs> Oke okay. ya kalau bicara dengan Jerat ya sudah waktunya saya pikir. Bagus so. sudah, dia sudah membuktikan bahwa sudah membawa tim ini Rangers itu juara. Kalau okay. dia tidak membawa tim ini juara, mungkin lain. Tapi dengan juara kan nama dia oke, okay. naik kan hmm. naik itu. Yeah. Apalagi dengan Aston Villa dan pas itu saya katakan lagi daripada dia harus ke Arsenal misalnya, harus ke klub-klub yang ada di atas, ini pas buat dia untuk membuktikan. Karena menurut saya klub pelatih pelatih dari Scotland ini selalu punya aura, punya DNA juara. Walaupun dia orang Inggris ya, Sergio dari Aberdeen setelah itu sama seperti posisi dari Jerat saat ini dia ambil oleh MU kan bagus hmm. yeah. David Moyes musim kemudian Moyes bagus tuh Ui. sekarang yang Leicester Brandon Rogers Rodgers hmm. dia ambil oleh Liverpool hampir hmm. membawa Liverpool juara kalau nggak terpeleset pemainnya itu tapi juga tapi kan dari tadi kan itu kan dari sisi Gerard mau cocok logi yeah. tapi dari sisi Aston Villanya kenapa mesti Gerard iya yeah, karena pelatih yang sekarang setidaknya ada nama besar lah walaupun juaranya di Skiga Scotland tapi kan dengan nama besar itu setidaknya dia kan legend Inggris. Bermain di Liga Primer. Banyak pemain muda Inggris juga di Aston Villa. Hal-hal kayak gitu kan bisa jadi salah satu pertimbangan Aston Villa untuk menunjuk Steven Gerrard. Bukannya lebih cocok tuh Aston Villa ya. Ini kan tim-tim yang memang bisa menghasilkan pemain dari akademinya segala macam. Yeah. Nah. Hmm. Ada banyak ribuan pelatih di Inggris yang akademisi. Hmm. Gitu loh, dan menurut gua, tim-tim seperti Aston Villa, West Ham, kemudian juga tim-tim yang memang gak pernah meramaikan bursa juara itu lebih cocok memang pakai pelatih yang lisensi, yang akademisi, yang pinter, bukan nama besar, bukan legenda Inggris, bukan apa. Itu malah lebih cocok di tim-tim Ta gede. Tapi gitu kan loh. dia performanya di Rangers lumayan bagus, dia bisa unbeaten sama Rangers. Itu salah satu performa Enggak, ya lu harus tahu berada berapa banyak pelatih di Inggris. Iya ada banyak. <laughs> research gak, lo? Ada banyak, cuman kan sisanya. Iya ada berapa banyak? Lo cuma tahu pikiran lo cuma Gerard doang. Banyak sekali pelatih jauh lebih pintar daripada Gerard gitu. Kan justru itu pertanyaan kenapa mesti Gerard? Pertanyaan gua. Nah itu mungkin untuk dipersiapin juga. Sekarang kan Gerard ini katanya digadang-gadang untuk jadi ganti Jurgen Klopp. Nah dia sekarang ada kata lain gak selain digadang-gadang? Nah, nah dia di Aston Villa. Gak ada kata lain gak selain digadang-gadang? Karena kan memang gitu. Udah tiga kali bahasa nah, lu digadang-gadang. Dia, dia, dia Aston Villa ini. itu Ada bagus. kata lain gak selain digadang-gadang? Gue perlu perbendaran kata yang bagus dari pandit. Dia akan menjadi uh, pengganti juru Klopp. Oke. Okay. Nah dia ke Aston Villa ini bagus karena tekanan itu tidak sebesar kalau misalnya dia di tim-tim papan atas. Jadi dia bisa eksperimen di situ. Dia bisa belajar. Apalagi kan sekarang pemain-pemain Inggris -pemain itu kan uh, di luar lapangannya juga banyak masalah apa segala macam kayak it's all about party lah pemain Inggris segala macam. Nah. Mungkin dengan kayak gitu Anjar ini bisa belajar bahwa ternyata gini loh peta kuatan Inggris, gini loh sebelum akhirnya dia menggantikan Jurgen Klopp pikir nanti. Manajemen uh, Aston Villa ini memikir lebih baik satu kali pelatih yang masih baru daripada mereka mengambil misalnya contoh Sam Allardyce, Roy Hodgson yang berputar-putar dipecat terus, atau lima pelatih yang baru dipecat, Nuno misalnya. Nah, mungkin mereka datangkan Nuno dari Spurs kemudian dia baru dipecat, ya atau Sisco Munes yang bawa tim Watford itu lolos kemudian sekarang dipecat, mm -mm. ya kan? itu nggak nggak mungkin jadi nggak akan tidak akan membuat suatu uh, suasana tuh kondusif tapi kalau dengan Gerald ini pelatih yang baru sukses dengan dengan Rangers kemudian datang betul-betul memang dipersiapkan untuk bisa iya tapi bagus. kalau mendengar mendengar dari yang tadi dijelaskan kan Papi juga bisa melihat begini loh ini iya. lo cocok nggak tadi dengan kata-kata dia itu bisa jadi tempat belajar Hah? Menjadi tempat belajar oh, buat Gerard. Enggak bisa. Nah itu untuk, maksud gua. Bisa untuk dari untuk sisi sini. Aston Villa emang iya. dia teka iya. Buat jadi tempat belajar. Ya Aston Villa dia butuh buat ngangkat prestasi dong. Dia datang untuk mengangkat tim kan nah, lagi lagi terpuru, Tapi kan, rup, kan tadi dia bilang mau jadi tempat belajar. Jadi, emang Sa ini tempat eksperimen Jerat? Gerard. Guys, come on. kok tadi ketulis di komen kalian. Sambil menyelam minum air dong. Selalu selalu bicara, lu selalu bicara dari sisi Enggak, Gerard loh. Gitu, gitu loh. Enggak kan, kan. bisa gua misalnya bisa, gua dari sisi Aston Villa ini menjadi tempat belajar, iya, ya enggak gitu dong Sambil Kan di kontrak aja. Jadi dia selagi belajar sel ngangkat Aston Villa juga gitu loh. Jadi enggak semata-mata cuma tempat belajar tapi sekalian juga untuk ngangkat setuju, Aston Villa. Setuju enggak? Saya sih enggak setuju kalau bilang nah, untuk belajar aja. Ya, ya, Karena kan dia sudah melalui satu suatu ujian yang berat ketika dia harus bisa membawa Rangers itu naik setelah terputus 11 tahun enggak bisa juara dan kemudian bagaimana Reja ini baru kembali 2016 untuk dari promosi untuk promosi lagi. Nah dia sudah belajar di situ saya pikir ya. Kemudian dia bisa membawa sesuatu yang bagus dan sekarang dia datang ke Aston Villa nggak perlu belajar lagi. Dia harus fight karena ini kan ujian bagi dia tantangan buat dia untuk mengangkat Aston Villa ini yang udah kemasukan 20 gol sudah berapa tujuh kali kalah satu kali imbang baru tiga kali menang. Berbeda seperti Aston Villa pada musim lalu ketika mereka bagus-bagusnya Liverpool kalah 7-2. Tetapi hmm. sekarang itu agak menurun jauh sekali. Terlepas dari Jack Grealish itu pemain bagus mereka itu keluar. Memang ada penurunan di situ. Namun beda jauh. Penampilan mereka dengan musim lalu itu antara jatuh benar tuh. Mereka memang turun benar. Bahkan bisa terancam tuh degradasi. Karena poinnya mereka kan baru berapa? 16 kalau salah. Nah kalau aja? dia gagal ngangkat. Berisiko beresiko nggak untuk cocok logi tadi? Nggak, dipecat itu. Hah? Kalau sampai gagal misalnya. Hmm. Tidak bisa lagi sesuai dengan ekspektasi. Hmm. Dipecat. Nah makanya beresiko iya. nggak dengan nanti yang... Kemungkinan itu akan menjadi pengganti Klopp langsung ke Liverpool kan ini omongannya kan Wah, akhirnya itu. menuju ke sana terus Betul. Tidak ada tuh yang bilang setelah ini mau ke Leicester nah. Selalu setelah ini ke Liverpool gitu lah kalau dia gagal dalam satu musim nah, Iya maka itu, itu resikonya tapi ya resiko itu harus diambil lah kalau dia mau berkembang kan Nggak bisa cuma diam doang di Rangers karena kan gini deh Liga Skotlandia itu peringkat 14 di koefisien UEFA peringkat 13. Nah, sekarang dia ke Liga Inggris di peringkat 1 UEFA. Hal-hal kayak gini kan juga mempengaruhi uh, apa namanya? pengalaman dia dalam berat uh, ngelatih. Sekali jadi kayak sambil menyalam, minum air sekaligus dia belajar tentang peta kuarter Inggris dan lain sebagainya. Sekaligus juga dia mengangkat Aston Villa setidaknya tidak degradasi. Yang jelas itu bukan tempat belajar tadi kata ya. Ropan. Nah, yang kedua Tau. ngomongin tentang bagaimana Liga Inggris. Come on, dia Liga Inggris, coy. Tau. Dia tahu banget Liga Inggris seperti oh, apa. Dia tahu, tahu banget dulu pelatih-pelatihnya siapa, dia tahu, tahu, tahu banget menjadi kapten. Jadi ya, ya gue gak terima tetap dengan bahasa belajar karena dia bukan orang Indonesia yang lagi belajar ke Inggris ini orang lagi naik Inggris yang sebenarnya mau menimba ilmunya tuh kemarin keluar dulu karena dia mungkin tidak mau melawan mantan timnya ya. kan gitu itu alasannya kan ya. tapi nggak apa-apa kita kasih dulu jebret tim kita ada kolom kita ada polling ya kita ada polling menurut kalian apakah setuju atau tidak setuju Gerard melatih di Aston Villa salah nggak usah setuju atau tidak setuju tapi apakah akan sukses atau tidak sukses Gerard akan melatih di Aston Villa. Menurut lo prestasinya Aston Villa akan di level mana musim ini? Setidaknya tidak degradasi untuk musim ini. Setidaknya tidak degradasi. Apakah ya. itu yang diinginkan oleh manajemen Aston Villa? Paling nggak tidak degradasi? Oke tidak degradasi. Saya, saya yakin kalau tidak degradasi pasti. Pasti tidak degradasi. Tetapi hmm. yang diinginkan tentunya bagaimana mereka paling tidak hadir lagi untuk bisa merebut satu tiket lah di Liga Eropa. Misalnya itu. Persaingan masih ada. Hmm. Persaingan masih ada sembilan pertandingan ke depan sebelum hmm masuk di 2022. Hmm. Jadi masih masih oke okay lah. Dia masih masih ketemu dengan tim-tim yang bisa mereka mendapat poin. Saya pikir Gerard bisa mendapatkan poin. Burnley, Norwich, Crystal Palace, Brentford, mereka bisa dapatkan. To Brighton mereka bisa dapat. Hmm. Dan kalau ini dia dapat, bukan tidak mungkin akan mendongkrak hmm. bagi Aston Villa untuk tetap naik dan bersaing di Enam tujuh besar lah, tapi, tapi dia bilang, "Tapi degradasinya tapi, aja, tapi. Papi. sulit, Pak soalnya nggak. Karena lima pertandingan berikutnya aja ketemu Brighton. Brighton terkenal dengan uh, permainan yang jagonya, space, possession, segala macam. Kalau lawan tim-tim yang setara sama dia, tapi kan kita nggak tahu itu. Dan Smith yang menangani sebelumnya, sekarang, uh. nah, sekarang ada Gerald. Dengan dengan DNA juara yang dibawa, baru bawa di, dari, dari Rangers, tentunya beda. J, Gerald itu tentunya punya punya kalkulasi penting. Dia sudah berhitung benar apa yang harus dilakukan, dan karena tim ini secara materi kan bagus. Dendi, coba lihat bagus coba ya, kecuali enggak ada lumayan sih kayak Buendia dia, terus Beli segala macam. Cuman ya gitu kan kalau misalnya tim diganti pelatih tengah tengah jalan biasanya kan honeymoon tuh bagus performa tapi lima pertandingan ke depan dia bakal ketemu Brighton, Crystal Palace, City terus ketemu Leicester, ketemu Liverpool. Nah ini kan lima pertandingan aja udah berat pak. Jadi kayak sebelumnya itu udah ngelawan tim-tim yang di bawah mereka harusnya mereka menang. Iya, tetapi ini kan yang tangani pelatih baru, mm -hmm. Gerald seorang legenda yang bagus Tentu kita belum tahu kan. Hmm. Memang berat betul berat, tetapi dengan dia siapa tahu ada formula baru yang harus dia akan dilakukan terhadap dengan Aston Villa. Karena walaupun Bundi anda bilang itu bagus, dia baru satu gol, kalau salah dari beberapa pertandingannya. Jadi memang dari materi sepertinya oke. Okay. Okay. Berarti pokoknya bisa tujuh besar. Ini oh, yang ya. penting kalau degradasi. Gak degradasi. Ya, gak degradasi, Aman ya Yang penting apa dari dari gradasi. Gradasi. Ya. degradasi? Oke, okay. karena tidak selesai-selesai debatnya, mending gua tanya siapa lima pelatih Aston Villa yang lo tahu? Waduh agak sulit ini. Kita <laughs> pasti, tes saja. Iya. Ini kalau bicara Aston Villa, aduh, yeah. siapa ya yang bisa? Smith, Dean Smith, Smith. Sudah pasti, ya? kalau Dean Smith ya sudah pasti. Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Yang lu tahu Bentar, dulu, ayo. Papi. Siapa ya pernah di situ? Udah, udah, udah lupa deh kalau Aston ayo, Villa. Ayo, 10, 9, kalo, kalo 8, 7, 6, <laughs> 5, Villa, 4, ya? 3, <laughs> 2, 1. Oke, okay. siapa tiga kapten Aston Villa sebelum zaman negrilis aduh apa lagi itu aduh sepuluh sembilan aduh. delapan tujuh enam lima empat tiga dua mings, mings. satu berarti imbang udah sama-sama short memory loss dan anak muda yang nggak suka research Hello. ya. Jadi bagi saya ini adalah sebuah hal yang tidak dipelajari sebelum dia memulai acara ini ya untuk Dendi yang masih muda ini ya. Oke, kita lanjutnya nih ke klub atau yang setelahnya. Kita masuk ke cocok logi tadi Papi dan juga Dendi ya. Ini kan selalu begitu dan sepertinya tuh dari awal juga malu-malu pemberitaan ini bahwa Gerrard akan menjadi the next coachnya Liverpool tapi kan klub bagus banget di, yeah. di Liverpool kan, yeah. dan sepertinya jadi malah kayak mendekat ke Inggris. Ini juga, apalagi nunggu-nunggu kesalahannya Klopp, dan juga kemudian mau lihat dulu Gerard. Nanti bagaimana kondisinya? Karena nggak enak dengan klub ini, sebenarnya gimana sih? Kalau ditanya, komen, saya selalu malu-malu. Klopp pernah ditanya, dia akan menjadi pelatih besar. Nanti, bla bla bla. Terus, kalau Gerard ditanya, dia selalu bilang bahwa tidak pernah ada pemikiran saya gini, dia melatih dengan sangat bagus. Sebenarnya, apa sih ini cocok? Logi ini. <tuk> Kita kan nggak tahu ini kedepannya bagaimana semua pun belum tahu betul. ya semua belum belum tahu apakah Gerrard ini kemudian menjadi pengganti Klopp karena Klopp itu kan habis di 2024 kalau nggak salah eh, ya iya, iya, dan betul. Klopp mungkin akan akan kembali tetapi kan semua tergantung dari manajemen juga dari Liverpool dan Gerrardnya ini makanya ini cuma jadi ujian besar bagi dia ketika di Aston Villa dia bagus mm -hmm. mungkin dia punya jalan untuk bisa menggantikan Klopp oke okay. ya bisa tapi tapi kalau sampai dia gagal total mm. ini yang perlu untuk dipikirkan apakah dia memang layak untuk bisa menangani Liverpool menggantikan meneruskan hmm. tongkat estafet dari klub hmm. walaupun dia seorang legend pemain besar karena belum tentu kan. Iya. Nah, harus dilihat dengan track record dia, ujian dia ada di Aston Villa ini. Patokan berhasil atau tidak berhasil dari berbagai pandit beda-beda. Ada ya. yang cara bermain, ada yang prestasi di akhir musim, hmm. ada titel yang didapat dan itu hmm. menjadi perdebatan yang nggak bisa berhenti-berhenti nih. -berhenti. Kalau patokan lo Gerard di Aston Villa bisa dibilang sukses nanti itu yang seperti apa? kalau di Aston Villa kalau loss degradasi gak, gak, gak degradasi doang. itu salah satunya <laughs> oh. tapi kedua kan Aston Villa ini akan susah loh untuk dapat juara di Eva Carabao apa segala macam kan maka dari itu lebih make sense kalau yang dilihat itu cara bermainan nanti apakah cocok sama Liverpool apakah cocok sama keinginan Liverpool dan lain sebagainya enggak patokan dia sukses di Aston Villa pertama nggak degradasi sama kedua permainannya menjanjikan untuk nanti dia gantiin. tapi degradasi. termasuk mazhab permainan enggak, menjanjikan nggak bagi gua tim-tim begitu yang penting hasil loh. iya selain bukan selain hasil begini seorang pelatih itu kan bukan hanya dilihat karena dia pintar memainkan juga taktik sistem oke itu penting tetapi seorang leadership apakah leadership ini ada karena harus menggabungkan antara leadership kalau dia nggak punya leadership yang bagus ini akan sulit menangani sebuah tim hmm. ya jadi dua-dua itu itu harus harus klop benar-benar harus ada hmm. antara antara leadership dia dan hmm. juga pintar memainkan taktik hmm. itu penting kan itu penting dalam membesut sebuah sebuah tim. nah kira-kira ini yang tentukan karena dia begini leadership dia oke okay, saya pikir setelah sukses di Rangers dan dia seorang captain captain di Liverpool dan juga captain di yang selalu pernah jadi ini yang di, di, diinginkan saya pikir oleh petinggi-petinggi Aston Villa dan mungkin oleh Liverpool karena kepemimpinan dia seorang yang bisa memimpin dengan baik tentunya punya cara yang bagus untuk menangani klub itu yang paling bagus di samping juga dia tentu taktik dan sistem permainan dia. Kalau dia bodoh, tidak mungkin tidak terkalahkan di Rangers ini yang selalu 11 tahun diambil oleh Celtic. Tidak mungkin dia akan membuat suatu rekor dengan 102 poin. Tapi di kan Dendi bilang itu liga peringkat 14, Koefisiennya jelek. Jadi biasa-biasa siapa Siapapun bisa di situ. ya Lo nggak sembarang dong orang siapapun bisa. Untuk itu kalau, dia bilang tadi liganya ya, karena, gampang. Karena pertama, semua kalau... pelatih ya pelatih untuk bisa itu. untuk Apakah bisa untuk mencapai lebih dari 100 poin? Enggak bisa dalam sejarah. Enggak pernah terjadi itu. Baru Gerald satu-satunya. Jadi ya, yeah. liganya gampang. Yang kata tidak dia. terkalahkan baru Gerald bisa melakukan. Yang cuma 13 kebobolan. Tuh, dengarin. Baru, ya. baru ya, Gerald. Tuh, pertama, makanya di... lo jangan remehi. Engga. liga pertama di liga itu. emang dia peringkat atas karena kita tahu di liga Scotland kan cuma dua itu aja yang akan juara kan? Celtic Rangers tapi nah, ada kan, Aberdeen bagus ya hmm. tapi kita lihat juga di liga Eropa aja dong ya kan kalau misalnya mau lihat level permainan Rangers sebagus apa kita lihat juga di, di liga Eropanya pada saat ini Rangers aja di peringkat empat liga Eropa segrup sama Lyon liga Prancis peringkat lima di UEFA segrup sama Brondi liga Denmark itu peringkat 12 Habis abis itu segrup sama Sparta Praha itu peringkat 14 Ceko nah dengan beberapa uh, tim yang setara sama dia liganya aja dia masih terseok-seok ter ter papi jadi emang sebenarnya emang bagus tapi sebenarnya gak sebagus itu juga karena di Liga Eropanya juga lumayan terseok-seok cuma dua sekali menang lawan Bee, sekali seri dua kali kalah iya tapi kita tetap harus melihat seorang sosok pelatih ya seorang pelatih seperti Gerard dari situ itu saya katakan tadi kan dengan berbagai semua rekor yang dia buat ini nggak gampang dan siapapun pelatih sampai 50 tahun depan hmm. tidak akan mungkin seperti Gerard catat ini sampai 50 tahun depan sampai gak 50 tahun, tahun depan nggak akan mungkin bisa mencapai 100 poin poin ke atas nggak pernah akan terjadi di, di liga di liga nggak ada dia yep, ini luar biasa ini ini sudah luar biasa dengan hanya 13 kebobolan nggak akan per, ter, pernah terjadi di liga manapun. satu musim satu musim cuma 13, 13 kebobolan. kebobolan mana aja coba Pak Sio cari aja riset aja ada nggak satu tim di dunia ini di seluruh dunia satu musim 38 pertandingan cuma 13 kebobolan. Ada nggak? Nggak ada. Cuma, yang bikin cuma siapa? Cuma Gerald. Jebretim coba cari ya. Cari. Siapa tahu nggak ada. Siapa tahu ada, ada ya, satu, ya. coba kalian lihat tapi kirim buktinya. Lihat, kalau memang itu buktinya. terbukti ada Abrar, mau kasih apa? Abrar bisa. Eh? Kalau sampai ada mau kasih apa ke Jebretim? Kasih mie. <laughs> kasih mie ya, <laughs> akan gak dikasih gak mie gak ya. Ada nggak yang cuma 13 kebobolan? <laughs> liga profesional ya. Liga profesional ya. Liga profesional. Ada nggak yang bisa juara sampai 55 kali di seluruh dunia? Gak gak ada nggak Jebret Tim? Nggak ada, ada. cari. sekarang, research sekarang. Satu-satunya klub yang juara sampai 55 kali cuma Yeah. Rangers di seluruh dunia nggak hmm. ada. Jadi pada saat Gerald datang, jadi semua dia bisa membuat rekor. Jadi ini pelatih bagus, pelatih yang punya prospek masa depan baik. Jadi kalau dia pilih masuk ke Aston Villa, oke, okay. saya pikir oke. Okay. Tidak langsung melalui dengan klub besar. Jadi dia naik lah. Video dengan klub tadi juga ada yang bilang sekarang tuh seasonalnya tuh per lima musim pemak mm -hmm. pelatih itu akan maksimal dalam lima musim sebenarnya gitu nah kalau kan mm -hmm. udah lewat ini sebenarnya kan udah. nah ini artinya katanya juga akan berada dalam posisi yang ada kejenuhan prestasi, apa gegen pressing yang mulai ketahuan dan segala macam sehingga setelah era Ferguson sama era Arsene Wenger sekarang kecenderungannya tidak akan memakai pelatih yang sampai di atas 10 tahun mm. nah Papi Ropan melihat selama Klopp ini akan bisa memberikan prestasi ini apakah akan kena siklus itu atau dia Nggak akan lho. tahan terus pasti akan tahan atau terus atau naik jadi direktur teknik Ya, itu kurang tergantung ke depan. Tetapi, kalau sampai siklus lima, saya juga kurang setuju. Mm, ya iya. kalau dia juara mm -mm. di Liga Champions mm -mm. tahun depan, mm -mm. jadi kan pecah terus, sama juga seperti PEP. Mm. Tetapi, untungnya, klub masuk ini, ini pelatihan cerdas mm -mm. yang meminta kepada manajemen Liverpool. Itu, saya minta lima tahun. Mm. 4 tahun sampai 5 tahun pasti hmm. akan ada gelar. Hmm. Tetapi kan waktu dia masuk pertama kan langsung membawa tim ini final ya. di Liga Eropa. Hmm. Final hmm. di Piala Liga. Hmm. Ya, walaupun kalah dari City di Liga Eropa kalah sama Swedia. Jadi sudah menunjukkan bahwa tanda-tanda bahwa ini pelatih bagus. Tetapi dia enak dia bisa bilang bahwa saya butuh 4 5 tahun untuk bisa memberikan trofi dan itu kan kenyataan. Ya, kan? Jadi tidak ujuk-ujuk pelatih besar itu langsung masuk langsung juara. Pep juga butuh 2 tahun ketika datang ke City, hmm. ketika datang dari Munsen baru hmm. dia bisa memberikan gelar. Hmm. Klub juga memberikan gelar di Dortmund juga harus butuh dua tahun setelah dari Mainz. Hmm. Jadi saya pikir lima tahun ini saya tidak setuju bahwa siklus ini akan dia akan terus ber... bisa mencetak prestasi, termasuk Pep akan membuat prestasi demi prestasi, walaupun 2003 Pep terakhir ya. Betul. Itu. Pep iya. nggak ada. Gua gue setuju juga karena gini pergantian sepak bola itu kayak permainan apa segala macam kita nggak bisa petak-petakin timeline -nya. kayak lima tahun ganti lima tahun ganti itu itu bukan apa namanya sepak bola ini bukan pemilihan presiden gitu yang lima tahun ganti lima tahun ganti bisa aja dua tahun berikutnya karena FIFA ngeluarin uh, rule apa aturan apa tiba-tiba permainan jadi berubah jadi memanfaatkan set piece dan lain sebagainya cuma di samping dari itu taktiknya Jurgen Klopp katanya udah kebaca udah udah ketahuan orang-orang tapi sekebaca kebacanya taktiknya Jurgen Klopp emang sampai Liverpool nggak bisa bersaing di Liga Inggris toh dia masih di papan atas di Liga Champions juga sekarang masih peringkat satu padahal grupnya neraka jadi siklus-siklus lima tahun ini nggak penting kalau menurut gue yang penting lihat cara permainnya lihat Hasilnya sama trofi yang udah dia kasih Dan juga sekarang kan performanya dia juga lagi bagus Tapi sebenarnya ada siklus-siklus itu ngaruhnya ya Berarti pasti akan bisa kasih kilim kolom komen ya Katanya Is. kalau program stripping itu udah dua tahun Itu siklusnya akan mulai membosankan <laughs> di pemirsanya gitu Jadi itu yang memang juga menjadi sebuah gambaran <laughs> Dari orang-orang yang memproduksi siaran Papiropan, artinya siklus itu kadang-kadang benar-benar ada, makanya kita ini lagi berjuang keras tim produksi memikirkan setelah kita dua tahun ini kita mau bikin apa DPI ini. Sama menurut gue juga namanya sebuah permainan sebuah pertandingan kadang-kadang tuh akhirnya mulai jadi ada tren dulu ada sekarang ada regista waktu itu ada yang namanya tri apa tuh kalau yang di belakang dua striker, trequartista ya. Kemudian ada dulu gaya dengan adanya seorang pelatih mengeluarkan ini tertentu menjadi tren juga di mana mana Nah ini kan kadang-kadang ya akhirnya sekarang makin terbaca dengan pola kepelatihan dengan sport science dan lain sebagainya. Pertanyaan gue untuk menutup segmen yang ini adalah kira-kira berarti masih berapa lama lagi Klopp akan diganti oleh Gerard? Minimal sampai dia kontraknya habis. Kalau Pep kan dia bilang kalau misalnya dia kontraknya habis dia pengen istirahat dulu di dunia sepak bola. Nah kalau Jurgen Klopp, kalau menurut gua dengan melihat Gerard ditarik ke Aston Villa dan segala macem, gua sih feeling gua si Jurgen Klopp ini sampai akhir kontraknya dia udah nggak diperpanjang. Gitu. Nah inilah kadang-kadang yang salah kita nih. Kalau kita ke pasangan kita kita pakai feeling, <laughs> tapi kalau kita ngomongin bola kalau pakai feeling jebol loh nontonlah PSBB. Harus ada data analisa kuanti, kuantitatifnya gitu loh. Nggak bisa feeling gua ini. Setuju nggak, Papi? Gak, kan ngeliat iya, iya, iya. situasinya iya. dari Iya nggak harus ada ukuran dong. Kayak Yaitu. tadi kan gue pakai data gitu loh. Ada da siklus lima da tahunan, lu bilang bullshit. Tapi sekarang lu gue minta berapa lama? Feeling gua. Enggak, ya nggak akan kuat kalau feeling Jara dibandingkan dengan yang terjadi itu. secara tren. Ke papi gimana? Pasti dia akan menghormatikan kontraknya 2024. Ya, ya pasti dia akan menghormati itu sampai di dua Tapi kalaupun dipecat, pasti dia akan terima juga. Kalau saya, kalau bisa menang, tergantung dari manajemen. Tapi kan sudah digariskan 2004, Pep 2023, dia, dia akan patuhi. Dan 2023, Pep sudah katakan, dia pasti keluar. Mau juara apa enggak, juara, dia yang butuh satu kan, Liga Champions doang, yang dia belum dapat. Begitu dia selesai, dia akan keluar. Jadi kalau 2024, lo bilang dia akan tidak dilanjutkan kontraknya. Tidak dilanjutkan. Kalau Papi, dia tidak dilanjutkan atau dia yang tidak melanjutkan? Dia yang tidak mau? Dia sudah... Pas, 2024 pasti dia akan stop. Dia udah bilang. Bahwa 2024 dia Klop. akan... Klopp. Dia akan kembali ke Jerman. Sama kayak Pep. Dia akan coba menangani tim nasional. Okay. Siapapun itu. Itu Pep. tim gimana? Kira-kira kalian kasih di kolom komen kalian. Apakah setuju atau tidak setuju. Dan menurut kalian. Kira-kira di tahun berapa. Jurgen Klopp memang akan bertahan di Liverpool. Dengan ya... 50 gelar lah kali ya. <laughs> Sampai dengan 2024 nanti. Oke okay, bahasannya semakin ramai sekali. Dan juga membuat kalian semua pada rame-rame di kolom komen ya rame-rame untuk menilai gua sebagai host tentunya tapi yang jelas ini kita nggak ada setting-settingan mereka ngomong dengan apa adanya pemikiran mereka dan kalau memang kalian setuju ya nggak apa-apa kalian tidak setuju nggak apa-apa karena itulah marwah dari acara ini ya inilah jebreti ini menggambarkan kita tuh menyajikan bahasan bukan yang sekedar ngata-ngatain secara keilmuan kita juga bahas mendalam tapi kalau beli jebret official merch yang keren ini bisa kalian dapatkan di Shopee mulai 80 ribuan aja ya, nggak berat dong. Ya langsung aja cek dan beli sebelum lanjut lagi kita nanti akan kasih lihat dulu ya. Kalian udah sering lihat bagaimana merchnya dan kita lagi produksi juga untuk merch setiap program ya. Jadi akan ada merch yang duluan adalah stand up olahraga dan juga merch DPI. Jadi kalian nanti bisa segera dapatkan juga di marketplace-marketplace yang ada. Oke, okay, sebelum kita lanjut lagi ini ada sosok yang kita ngajak kalian untuk tahu bintang-bintang besar sepak bola Indonesia yang bisa diajak oleh Papi Ropan untuk di acara dia. Bahkan sekarang bukan Papi Ropan yang ngajak, banyak yang ngobongin Papi Ropan untuk kapan saya dipanggil, kapan saya mau ngomong, saya mau bicara, Bung Ropan, saya mau bicara, Beta mau bicara, itu yang nanti. Sekarang adalah legend, salah satu legend, Heri Kiswanto atau Herkis. Kita lihat cuplikannya. Dulu ada Persib Junior, ada senior Senior, ya. Saya nggak langsung aja ke senior saya. jadi Oh langsung nih ya? Uh, nah, kenapa saya sempat ditarik ke belakang mm -hmm. saat itu di pertahanan di Padae itu mau dibawa ke Leicester saya. Wis saat itu. Mau dibawa ke Leicester City, City loh. Wow. Jadi diancam begitu? Iya. <laughs> Kalau lo keluar, gue bubarin nih tim. Iya. Terus mau apa kamu? Mau mobil? Mau rumah? Dulu PCC ada tiga. PC hijau, hijau, merah, huh? putih. Putih itu oh, banyaknya jubah. mayoritas Garuda dia yang paling ditakutin tuh Indonesia sama Thailand gitu ya mm -mm. dan itu penontonnya dekat jadi diteror, diteror dong Diteror, dilemparin terus dan jadi, satu gol itu Kang Heri yang bikin katanya tuh iya. Yeah. itu gimana sih golnya itu bagaimana Kang katanya ini dukun top lah di Indonesia <laughs> dukun gitu. top lihat dukunnya tuh udah nggak ada dukunnya udah kabur kabur udah lari duluan kabur gitu mm, 86 mereka masuk pertama hampir Indonesia lolos dulu Iya itu adalah Kang Heri Kiswanto yang kita kenal sebagai gelandang tengah yang luar biasa main di PKT Bontang. Ya. Jadi itu adalah ini. <laughs> ya, iya iya perdetek <laughs> adalah Heri Kiswanto ya ceritanya menarik ceritanya seru kalau kalian memang pengen menghargai juga pengen tahu cerita-cerita pemain bola dulu yang belum kenal Twitter, TikTok, Instagram, Facebook kalian tahu mereka tulus sekali untuk bisa bermain untuk tim nasional juga kemudian kepada klub-klubnya nonton nostal bola yang ada di Jepret Media TV khusus spesial yang tadi adalah spesialnya Kang Heri Kiswanto atau Herkis Oke okay. Tapi rapan luar biasa loh Tamu-tamu sekarang ngantri ya Ngantri Coach Banur ya. akan datang nih Pasti Pasti ya Dia udah kirim data ke Abrar Ini karena memang dia udah gak ngelatih apa nah, Karena lu <laughs> udah Jamal malu nih Udah kan Banyak waktu nih oh. Kemarin kasih udah datang balik lagi Karena dipanggil bos Saya kan? tanya sama Bes iya. Dia diganti sama si loh, Bukan kan Kacau juga Bes aman Bes. Si Bes Bes aman Iya enggak Maksudnya tentunya dia yang jadi pelatih kepala Wah wow, gue bisa repot apa tar, apa. Bes harus dipinggirin dulu I dari DPI iya. Masa Kalau pelatih kepala dicela celah di kolom komen <laughs> dan repot mendingan kita selamatin karirnya kan dari mulut-mulut dan jari-jarinya netizen oke okay. kita tadi udah ngomongin Liverpool dan juga City dari sisi pelatihan dengan Klopp dan juga Pep tadi nah kali ini kita pengen persaingan pemain mereka yang di awal musim ini menurut yang gue baca banyak perdebatan nih antara Cancelo sama si Trent Alexander Arnold sejauh ini ya nah kalau ditarik secara konsisten ya lebih konsisten penampilan tapi Cancelo ini musim ini benar-benar dalam masa peaknya menurut kalian gimana kalau gue ngelihat musim ini ya, gue sih lebih suka Cancelo. Karena, musim ini, Iya, musim ini, karena dia pemainnya itu lebih lengkap. Hmm. Dia bisa ditaruh sayap kanan, back kanan. Dia bisa taruh back kiri. Bahkan di back kiri pun dia perform. Padahal di back kiri itu harusnya kan biasanya back back itu mempunyai apa kekuatan kakinya itu di kaki kiri. Tapi di kaki kanan dan bisa perform. Dia bisa bermain masuk ke dalam Dia bisa bermain overlapping lain sebagainya Jadi kalau ngomongin tentang paket lengkap Gue sih lebih memilih Cancelo daripada Trent Alexander Arnold Ini oh. ada yang bicara dulu nih Papi ropan sebentar dari ya, Gary silakan, Neville silakan. Saya menangani Cancelo saat usianya masih sangat balita, eh belia, <laughs> tapi Anda bisa melihat talenta luar biasa. Saya menghubungi ke Inggris, Anda pasti sudah tahu klub mana yang saya hubungi. Saya berkata jika Anda hendak merekrut pemain muda, dialah yang pantas Anda rekrut. Dia adalah mesin, pelari yang brilian, pelari yang cantik dengan bola, tangguh, kuat, berani dalam bertahan dan dia mempengaruhi permainan baik bertahan maupun menyerang. Ini kecewanya di mana ya? Maksudnya kekecewaan, maksudnya kekecewaan ke MU. Oh, bahasanya tuh kurang langsung saklek gitu. Jadi orang bingung bacanya. Coba di uh, editornya dia itu lagi di televisi <laughs> itu. Gimana, Papi? Iya, kalau melihatkan Selo kan mungkin hanya lihat satu dua pertandingan ya. Kalau ke menurut saya, apalagi lawan MU, kema, apa bagus ya kemarin ya. Nah, kan. Ada dua assist. Cuma itu yang terlalu, hanya dua assistnya dia itu kan. Walaupun dia bermain secara reguler dengan 11 pertandingan. Tapi ini pemain kan dibuang dari Juve. Hmm. Iya kan? Kalau pemain dibuang dari Juve kemudian ditanggung dan dia dicoba di, di, hmm. dibikin bagus oleh Guardiola. Nah dia dia lolos dari persaingan karena di bek kiri itu ada Sinchenko, Sinchenko. di sana dan Mendy dan dia bisa melakukan itu. Kalau di bek kanan Kyle Walker tidak bisa main dia bisa dipindahkan ke kanan. Jadi punya dua pos. Tapi kalau bisa melihat saya lebih senang dengan Trent Alexander Arnold. Lebih lebih oke okay main, lebih stabil ya. Tidak melihat dalam satu dua tiga pertandingan saja. Tapi kan dari musim lalu apalagi ketika menjadi juara di Liga Champions kemudian di IPL itu Trent betul betul luar biasa. Sudah membuktikan di saat Cancelo belum dapat apa-apanya saat itu. Jadi yeah. dia dia tampil sangat baik. Dan bisa lihat di sini kan, dia baru 9 kali bermain, ada satu gol dan 4 asis dibandingkan dengan Cancelo, kalau mau lihat dari statistik. 11 kali main, memang main terus. Tapi ini yeah, dia yeah, statistiknya. Ya. nah itu, hanya dua asis kan, tidak ada gol. Ya. Dia gol satu, empat asis, asis tapi, lebih banyak, crossing juga, banyak. juga lebih banyak. Tapi mainnya cuma 9 kan? Kan Zelo bermain dengan sebelas. Iya, kan? yeah. crossing juga 78, luar biasa. 37. Gak usah dipertanyakan kalau bicara crossing. Yeah. 78, lihat. Jauh sekali tuh, Bukan lebih dari separuh. Terus loh. kenapa mesti diperdebatkan kalau jawab enggak. begini? Nah, itu dia. Makanya kalau suruh, pilih tadi, saya lebih 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 ke TAA. Tapi kalau kalau ngomongin konsistensi, musim lalu TAA juga menurun loh performanya. Iya, tapi dia, dia cedera. Iya, tapi... Ntar ya, dulu, ntar dulu, ntar dulu. Kan, lu, lu ngomong musim ini tadi. Iya, maksudnya... Kenapa lu kan sekarang tadi, udah tadi, ada data, lu tarik musim enggak, lalu? Tadi papiropan. Dia, Secara pembelaan dia, lu tadi, tuh papiropan. kurang tepat <laughs> gitu lo. Lu konsisten lah, lo ngomongin musim ini, musim ini ya. terus. Kok jadi musim lalu nggak konsisten? Nah, kan lu ngomong musim ini. Enggak, tapi papiropan tadi... Apa namanya? Nyenggol-nyenggol hmm. musim lalu juga. Terus lu kepancing? Oh. Enggak, saya masukin. Masukin. Tapi saya kan bicara yang tadi statistik nah, kalau, itu musim kalau, ini. Kalau, iya, maksudnya musim lalu pun Arnold book. Jadi gini kan tadi pertanyaannya kata Arnold lebih konsisten. Iya. Tapi lihat musim lalu pun dia juga nggak konsisten. Tapi jawaban lo tadi musim ini. apa gue bilang lu musim enggak, ini. Gua, iya musim ini. Enggak. Jadi dia walaupun dibilang konsisten, emang sekonsisten apa gitu loh Apalagi di musim ini, oke okay, dia bermain lebih bagus. Tapi dari sisi defensif dia juga nggak terlalu bagus sebenarnya dibandingkan Cancelo. Cancelo lebih paket lengkap. Dia bisa data apa yang bisa lo tunjukkan ke kita selain data yang tadi bahwa dia lebih bagus bertahannya iya karena sisi kanan Liverpool salah satu yang terburuk uh -huh. banyak gol-golnya pegang Liverpool dari sisi kanan di mana ya, itu Arnold uh, banyaknya di mana nih banyaknya di mana sisi, sisi kanannya Arnold di mana betul apa Lope. datanya mana misalnya berapa kali yang lo tahu dari sisi kanan dibandingkan sisi kiri dibandingkan Robo gitu iya ada cuma ya gua gini lah apa <laughs> gua gua belum baca Cuma, ya udah nggak bisa gua, Tapi lu pakai perasaan papi ya, lanjut makanya makanya, ya, kan, makanya, saya bilang tadi kalau bicara musim ini ya saya lebih pilih TAA karena berdasarkan saya tadi kan bagus cara dia bermain kalau TAA itu dalam posisi yang fit sulit tuh bisa mengalahkan dia nah kemarin mau siapapun bermain dengan City langsung, mereka bisa kalah dalam dari 0-2 dari Crystal Palace main di kandang kan jadi artinya Lini belakang juga masih kurang-kurang begitu bagus. Nah, ini lini belakang Liverpool juga kan sebenarnya nggak terlalu bagus. Kayak misalnya lawan Brentford kejebolan tiga, lawan hmm. Brighton jebolan dua, terus hmm. lawan Atletico Madrid udah unggul dua kosong jadi dua sama. Lawan West Ham kemarin kejebolan tiga. Hmm. Nah, itu dari statistik aja. Liverpool itu lebih banyak kebobolannya gitu, untungnya pemain depannya tuh on fire dan bisa cetak gol banyak. Ya, tapi dari data -data yang tapi, lo, tapi ya. tidak melulu dari tren yang Nah salah. itu maksud gue pertanyaan gue dari yang lo sebutin tadi bagus tidak melulu, itu ya. berapa persen yang dari tren, berapa persen yang dari tengah, ya. berapa persen yang dari lebih banyak bola masuk Robo. dari tengah, bola lebih masuk dari tengah karena tidak apa Kemestinya permainan antara Matip dan juga Van Dijk. Hmm. Seperti lawan Ham kemarin. Itu hmm. kan dari tengah. Hmm. Matip untuk tutup hmm. Bowen yang bawa bola sebelum bola ke Fornals. Hmm. Kemudian nggak bisa masuk juga si Van Dijk untuk bisa menjaga Fornals. Itu kan banyak. Kalau dari tren sepertinya agak, agak kurang. Mungkin ada satu dua. Ya. Tetapi tidak selalu dari tren boleh. Tapi Karena... memang data tadi itu lebih kepada kalau dia ofensif, Papi. Ya. Tapi secara gaya bertahan, kekuatan dia untuk bertahan, kembalinya dia ke pertahanan saat dia lagi menyerang. TA itu memang banyak dikritik di situ. Kalau lu gimana melihat? Iya, pantas karena memang dia memang oke okay lebih banyak menyerang. Karena terlambat untuk bisa menurun ini. Tapi kan tidak selalu bahwa kesalahan itu ada di dia. Ya. Karena di tengah di, di belakang itu kan ada robo juga yang banyak membuat kesalahan juga. Kadang-kadang pasang offside juga salah, ya terlambat masuk di sini lawan lawan Brighton tuh. Dia membuat kesalahan ya, Robo. Kemudian di tengah Van Dijk apakah dengan Konate kemudian dengan uh, Matip membuat kesalahan. Tetapi secara overall, saya melihat overall pada musim ini, dia mulai bangkit. Kalau dia tidak bagus, dia tidak akan mungkin dipanggil oleh seri, apa, Great South Gate untuk bermain di tim nasional. Hmm. Karena dia bagus dinilai, sehingga dia layak untuk dapat tempat lagi untuk masuk di tim nasional. Nah tahun lalu kan dia agak menurun setelah cedera itu. Sehingga saya bisa mengatakan, dia ini pemain bagus. Seorang back itu, bukan hanya dilihat karena dia bagus dalam bertahan. Tetapi dalam hal mendukung serangan, menyerang. Apalagi bermain dengan formasi 4-3-3. Membutuhkan dua fullback ini harus banyak membantu serangan. Iya. Dalam filosofi gegen pressingnya Jurgen Klopp. Dan itu dijalankan dengan baik oleh tren. Dengan bagus. Walaupun itu tidak bagus dengan uh, apa robot. Tapi tren melakukan ini. Crossingnya hampir 100. Jadi itu menandakan bahwa ini pemain yang baik. Pemain yang cocok untuk bermain dengan filosofi dengan bola gegen pressingnya Klopp. Yaitu tren. Jadi kita jangan lihat karena dia kurang dalam bertangga, karena dalam sepak bola klub itu menyerang harus lebih banyak, harus mencetak gol sebanyak mungkin. Lu kemasukan dua, tapi lu bisa mencetak tiga. You still win the game. Nah, <laughs> mantap itu kan? Ya itu, itu bahasanya sih. Jadi itu. semua back-back modern saat ini bukan hanya itu untuk yeah. bisa menyerang, tapi harus menyerang bagus. Sebagaimana mungkin lu bisa crossing, bukan one Bisakah yang tidak bisa crossing <laughs> yang bagus bertahan sih oke, okay. tetapi nah, itu kelemahan dari MU karena memiliki back yang tidak mampu untuk seperti tren. Berarti ini nggak bisa apple to apple dong kalau kita bicara melatih misalnya tren dengan Pep sementara Cancelo dengan Gaya mainnya Klopp. Oh iya dong. Ya, jadi, jadi kalau tergantung cocok-cocokan cocok juga. Oh, iya. Jadi kalau dari Bedaf. segi taktikal gua ngelihatnya, City ini memanfaatkan fullback mereka itu lebih masuk ke dalam. Hmm. Supaya pemain depan itu bisa ngelebar. Hmm. Nah sementara Liverpool, Alexander-Arnold Robertson itu lebih overlapping. Sehingga hmm. lebih banyak crossing yang dilakukan. Hmm. That's why makanya kan tadi crossing lebih banyak kan di statistik itu kan dibandingkan Cancelo. Karena Cancelo lebih bermain ke tengah untuk membantu lini tengahnya City supaya lebih banyak lagi. Karena permainan City kayak gitu kan. Hmm. Jadi sebenarnya kalau dari strategi sih agak beda ya untuk dibandingkan gitu karena per permainannya Liverpool dan City agak berbeda dari sisinya itu sih jadi fullbacknya City itu lebih masuk ke dalam bantuin pemain tengahnya kalau misalnya Liverpool backnya itu lebih overlapping sehingga banyak crossing yang lu berbeda. setuju nggak ya papi ya, nggak bisa dikompar dengan masing-masing pelatih iya beda sih kalau kan gaya tren ini kan masuk masuk lebih cepat ya, bisa ya, melebar untuk bisa masuk untuk bisa membuat crossing dengan bantuan mungkin salah akan membuat salah crossing jadi atau hendo akan melakukan ini nah kalau Cancelo saya lihat ini, dia bukan tipe bermain seperti TAA atau Tren. Hmm. Karena kan bermain agak semi-tiki-taka yang dilakukan oleh Pep. Jadi bahkan yang melebar ke situ Foden. Lihat kemarin bermain dengan City. Hmm. Dia tidak banyak untuk, tapi banyak perpindahan bola lakukan KDB, Gundogan, dan Foden terhadap Cancelo. Ketika bermain di tengah ini, Cancelo masuk hmm. dari sisi ini untuk bisa memberikan uh, mendapatkan umpan dari Foden. Sehingga dia bisa melakukan crossing. Nah di sisi, di sisi kiri ini kan selalu kelihatan antara Foden dan juga Cancelo kan iya. secara bergantian berdua. Beda dengan Liverpool, memang hanya tok kelihatan di situ adalah seorang tren yang mendominasi sisi kanan ini. Kalau salah, gaya bermain kan ada cut inside-nya iya, dia. Inside. Ya, cut inside. masuk ke dalam. Jadi Arnold yang masuk sini. Nah itu yang tidak tidak ada juga di City. City. Kalau City kan bermain dengan perfinan bulan cepat sehingga di situ hanya ada per, 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 ada Foden hmm. dan juga dengan Cancelo yang selalu bergantian kan untuk masuk. Coba lihat di Liverpool. Coba lihat. Tidak ada yang akan masuk dari sini kecuali ten ya akan Nggak, masuk. Enggak. Ya aku lihat langsung Liverpool. Oh gitu? Iya. Enggak, kalau mau putar lagi main dari Liverpool kelihatan kan? Iya. Coba lihat kalau diputar aja. Misalnya lihat bagaimana tren bisa Berarti bermain. Berarti kesimpulannya memang kedua pemain ini ya kalau di compare harus sepaket dengan siapa yang melatih gaya bermainnya. Oh iya, kecuali kita pelatihnya. melihat dua pemain ini pernah dilatih oleh dua-dua pelatihnya sehingga kita bisa lebih compare siapa yang lebih baik. Betul nggak, no, Pak Karena no. sekarang yang satu nggak pernah dilatih sama yang ini, berarti yang salah siapa? Yang bikin materi dong. <laughs> oh Ngapain dong. dibikin materi begini kalau kita di setuju bahwa di harusnya kan? Ia, iya, iya. Ab, harus di apple to apple gitu yeah. Jangan cuma ngikutin tren lagi rame kan Selo lawan TAA. Ya nggak usah berarti dibahas. Dan kan Selo ini kan per nanti sih lima menit tadi iya. dengerin. Pasio kan celo ini kan nanti bagus ini keselawan MU coba sebelum lawan ini ada orang sebut-sebutkan celo tidak iya ada karena dia main bagus luar biasa lawan MU kan dengan dua assist dia kemudian dia melepaskan empat tembakan ada delapan umpan ke kotak penalti dua diantaranya bisa menjadi gol tuh data satu, tuh, satu tembakan tuh, kalau ya ngomong, kan? ngomong itu yang itu yang luar biasa bagi dia kan ada empat tembakan satu dimentahkan oleh De Gea okay. itu aja coba kalau dia enggak main bagus oke okay, tapi yang bisa lihat mantap sekali kalau begitu oke okay, terima kasih pertanyaan terakhir dari saya kenapa kalau ngomongin apa tuh namanya pertandingan pertandingan negara Kok penonton dikit Iya. karena lebih banyak fans klub dibandingkan fans negara. Oh, banyak fans klub daripada fans iya, negara. Iya. Gitu Papi, ya? Saya kira begitu sih. Lebih <laughs> lebih fanatisme kan. Lebih fanatisme. Berarti Tapi, PSBB kalau negara nggak usah kita adain, dong. <laughs> Harus adain dong. Ya soalnya sepi kan iya. penontonnya. Tadi setuju berdua. Tapi kan itu kan menuntut ke piladunya <laughs> Iya. Kalau piladunya atau Euro lihat tuh penontonnya kan bersatu semua sama penutur. Iya. Stadion. Pas di Euronya pas iya. kita tayangan-tayangan kita gitu apa kita nggak usah adakan Nah, mungkin kita liga-liga yang masih bermain aja. Wah well, terserah Pak Siow aja. Liga-liga kan? <laughs> cacing, liga-liga <laughs> cacing. cacing. Oh. Iya kan Singapura. Kan? serbia Iyi, gitu ya kan, daripada udah sampai capek nunggara nunggara. <tuk> Pani ngambil mie gua, Masih aja. <tuk> Pani lagi. Oke okay, guys terima kasih yang sudah bergabung. Dedi terima kasih. <tuk> <Ropan>, Papir <tuk> Ropan terima <tuk> kasih. Sampai ketemu <tuk> lagi di DPI selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang menarik dan juga tentunya Analytical data, feeling semuanya jadi satu membuat kericuan tapi juga perdamaian bagi kita semua pecinta sepak bola. Sampai ketemu lagi. Apa sih ini tagline nya? Oh nggak ada. Rap rap. <tuk>